cuman kayak paling tingkat kurangannya dikit-dikit aja. Terus juga dari segi latihan fisik maupun teknik, pelatih juga dari mungkin beberapa minggu ke depan sih, sekarang latihannya udah apa ya, kayak masih agak berat sih kayak untuk naikin fisik sama kekuatan yang lainnya. Tadi kan dari BBC sempat bilang bahwa semuanya rasanya untuk ditargetkan bisa berjalan dengan emas, dan kamu sendiri beban gak sih atau bagaimana untuk bagian BBC? Tegang aja sih, karena baru pertama kali SEA Games juga, terus juga lawannya kan gak mudah ya, banyak dari negara-negara Asia yang lain juga bagus-bagus. Ya mencoba bermain dengan baik aja sih, sama lawan yang di atas ya lebih semangat sama gak mau kalah. Berarti bisa dibilang kamu debut ya. Nah, kira-kira ada target khusus ya, pribadi nih dari kamu sendiri apa sih akan dipersembahkan untuk Indonesia? Ya pengennya emas, cuman kan lihat lawannya juga bagus banget. Jadi kayak step by step aja semoga bisa dapat medali. Dari mata kamu melihat permainan lawan-lawan mungkin yang di SEA Games Asia Tenggara seperti apa sih? Paling kayak dari teman sendiri juga lumayan berat kalau lain, apalagi aku Thailand aku nggak tahu sih siapa pemainnya, cuma kayak dari Malaysia lihat pemainnya ya lumayan, cuma dari negara sendiri yang agak berat. Putri, di luar dari latihan teknik, kamu belajar nggak sama senior-senior itu, sharing, suka sharing, terus bagaimana dengan mental kamu untuk debut tampil di SEA Games? Aku sih kalau mental jadi sendiri aja sih, palingan kayak pelatih cuma ngingetin jaga mental sama pikirannya aja sih. Ini kan tiga berbakat dan berbakat berkat. Artinya kamu tidak bisa main di berkat. Penyayangkan gitu pertamaan. Iya sih, aku juga pengen main untuk lain. Kayak... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.